Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam tayangan Silaturahim Dakwah Siraman Rohani Assalam edisi Senin 3 Juni 2024 untuk sebuah dakwah yang jarang banget saya keluarin ini statementnya. Belakangan kata pesantren itu sering banget jadi bahan bacering itu maksudnya bahan pengrusakan gitu ya. No, bukan hanya masalah adalah satu atau dua perbuatan yang tidak menyenangkan yang terjadi di pesantren gitu. Akan tetapi pesantren itu buat saya pribadi ya sudah kehilangan keramatnya gitu loh. Kalau dulu kan pesantren itu kan begitu diagungin banget ya, apalagi pesantren NU, Pesantren Nahdlatul Ulama, sebagai tempat untuk benar-benar memang menimba ilmu, pesantren untuk mendalami ilmu agama, pesantren untuk memang untuk mengkaji kitab, pesantren untuk ya pada intinya memperdalam ilmu keislaman lah, mempertebal keilmuan keislaman lah ya gitu. Nah, akan tapi sekarang yang saya perhatikan ya, karena semakin banyak menjamurnya pesantren gitu ya, apalagi yang konon katanya lebih modern, lebih sophisticated, tapi ada juga pondok pesantren yang mohon maaf kalau di bahasa kampung mama saya Palembang nyemeloh. Maksudnya nyemeloh atau nyeleneh itu ngajarinnya tuh ngajarin yang benar-benar menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah gitu. Jadi biasanya pesantren-pesantren punyanya Wahabi. Nah, itu. Saya khawatir atau bahkan menyimpang dari hal-hal yang ada di Indonesia gitu. Nih. Nah, makanya jadi bagi saya pesantren itu sekarang ini mengalami yang namanya bacering gitu loh, pengrusakan. Karena pesantren itu belakang itu dibacered, dirusak. Bukan maksudnya dirusak dalam artian secara fisik, enggak gitu loh, tapi secara makna, secara kegunaan, dan secara di non fisiknya itu mengalami bacering atau dibacered gitu loh. Nah, belakangan, nah ini kesalahan kita juga sih yang enggak menjaga kesakralan dari pesantren itu sendiri. Nah, belakangan banyak orang-orang tua, keluarga muslim ya, yang mengirimkan anaknya ke pesantren itu bukan atas dasar kemauan si anak, tetapi lebih ke arah orang tuanya tuh putus asa dan gak bisa ngedidik anaknya gitu loh. Ibaratnya udah pasrah lah gitu. Jadi ibaratnya banyak keluarga muslim yang mengirimkan anaknya ke pesantren itu, atau menyekolahkan anaknya ke pesantren itu tujuannya supaya memperbaiki si anak ini tuh biar gak nakal gitu loh, biar gak intennya tuh, niatnya tuh untuk memperbaiki biar anak itu gak nakal gitu loh. Atau kayak yang saya alamin dulu, orang tua saya pernah mengirim ada rencana untuk ngirim saya ke pesantren tuh, bahkan mama saya sampai ngomong cari pesantren tuh yang tugasnya banyak gitu loh, biar saya tuh nggak ngoceh aja gitu loh. Kalau kata bapak sama saya, biar nahan keinginan saya tuh buat ngomong gitu loh. Nah, saya bilang ya itu ya, makanya kenapa saya keluarkan statement ini ya, karena asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya yaitu, jadi pesantren itu sekarang mengalami yang namanya bacering, atau pesantren itu dibacered gitu loh, dirusak ya.
Jadi pesantren itu seakan kehilang, jadi apa ya? Bukan hanya sekedar kehilangan mak, jadi pelarian gitu loh. Pelarian bagi orang tua muslim yang udah ngerasa kayak udah gak bisa berbuat apa-apa untuk ngedidik anaknya. Gitu loh. Atau udah menjadi pelarian karena orang tuanya gak bisa memberikan bekal pendidikan agama kepada anak-anaknya. Jadi ya udah, karena mungkin orang tuanya pendidikan agamanya kurang, atau istilahnya terlalu asyik mengejar dunia gitu ya, sehingga ya karena keterbatasan ilmu agama itulah yang membuat akhirnya orang tua itu dengan sangat terpaksa mempesantrenkan anaknya. Nah, jadi yang saya lihat sekarang pesantren itu jadi seperti tempat pelarian untuk inten atau niat yang tidak sebenarnya gitu loh. Padahal sebenarnya si anak ini gak mau dimasukin ke pesantren. Gak mau. Gitu loh. Saya mengiyakan apa yang disampaikan oleh motivator psikologi Pak Dedi Susanto itu. Usia SD, SMP itu, apalagi TK, itu masih butuh pendampingan dari orang tua. Kalau sudah SMA, nah baru dibentuk. Tinggal anaknya diberi pilihan apakah mau sekolah biasa atau sekolah atau dipesantrenkan atau di bersekolah di pesantren, di asramain gitu loh. Jadi biar terbentuk pondasi untuk mandirinya gitu misalkan. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Pak Dedi Susanto dalam cek video di channel YouTube beliau, Kuliah Psikologi, yang sekian tahun lalu itu videonya. Nah, jadi yang saya lihat ini pesantren itu secara non fisik sudah mengalami yang namanya butchering, dirusak, pengrusakan. Sudah dibutchered gitu loh oleh orang-orang yang sebenarnya enggak ngerti pesantren itu apa, tetapi mereka hanya tahu pesantren itu di permukaan. Nah, ini makanya saya kenapa sampai sekarang enggak mau masuk pesantren itu, karena ya itu tadi. Apa? Pesantren atau dalam bahasa Arab ma'had gitu ya, perguruan itu. Itu sudah dirusak. Maksudnya dirusak secara makna loh ya. Bukan dirusak secara fisik, enggak, dirusak secara makna. Jadi ibaratnya tuh kayak pesantren tuh seakan kayak tempat pelarian atas keputusasaan. Ngerti enggak? Tempat pelarian atas keputusasaan keluarga muslim atau keputusasaan orang tua muslim yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mendidik anaknya. Atau menjadi pelarian karena orang tua muslimnya kurang memiliki perbekalan ilmu agama yang cukup. Kenapa? Karena sibuk mengejar dunia. Karena sibuk mendoktrinasi anaknya. Atau sibuk mendokmakan anaknya. Atau sibuk dengan agitasi ya, agitation, mengagitasikan anaknya, agitating gitu ya. Bahwa yang umum terjadi aja. Nah, kamu sekolah yang benar, dapat kuliah yang benar, dapat kuliah apa, sekolah yang benar, kamu ranking, kamu juara kelas. Ya, kamu ranking, kamu juara kelas, dapat nilai bagus, kuliah di universitas yang bagus, lulus cum laude atau summa cum laude, biar kamu dapat pekerjaan yang bagus, kamu dapat gaji yang tinggi, gaji yang besar, gitu. Nah, ini kan yang lumrah terjadi. Lazimnya terjadi seperti itu. Jadi dogmanya didogmatize. Ya, didoktrinasi
didoktrinate untuk seperti itu. Nah makanya karena kurang bekal ilmu agamanya, ilmu agamanya kurang hingga pas-pasan, sudah itu gak mau belajar, ya sudah putus. Karena saking-saking putus asanya, ya sudah pilihannya adalah menyekolahkan anak ke pesantren atau ke ma'ahat gitu. Jadi saya minta tolong pada semua ikhwan akhwat fillah ya, jangan melakukan upaya bacering dari pesantren deh. Jadi pesantren itu bukan tempat pelarian untuk yang begitu-gitu. Nah, apakah kita atau anak kita atau adik kita mau masuk pesantren atau enggak? Ya, itu buat saya pribadi terpulang kepada yang mau gitu loh. Terpulang kepada yang bersangkutan. Jangan, sekali lagi saya minta, jangan melakukan upaya bacering terhadap pesantren secara makna gitu ya. Jangan. Karena kalau sampai itu terjadi, wah bahaya. Itu. Tapi lurusin, niatnya itu dilurusin gitu loh. Dilurusin, jadiin pesantren itu sebagai tempat untuk kita berguru. Berguru untuk belajar ilmu Islam. Bukan untuk pelarian untuk yang begitu-gitu. Ya. Itu yang saya benar-benar minta dan pesan kepada ikhwan akhwat fillah yang saya muliakan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak ya, sudah OTW subuh nih di Jakarta. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.